peributan Madura sama Betawi juga itu, sehingga dari pimpinan Madura mengadakan pertemuan sama Bamus Betawi, kita selesaikanlah masalah-masalah yang bergejolak itu dan bisa kita redam. Jadi beberapa tokoh Betawi telah memberikan penguraian, penjelasan sikap orang Betawi. Kalau memang kita demikian ini, diam, nggak bergerak, hancurlah nama Betawi. Oleh sebab itu disepakati bahwa orang Betawi mari kita kumpul, kita bentuk satu wadah. Pertemuan demi pertemuan pun dilakukan. Di antaranya yang paling monumental adalah pertemuan di Megamendung Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 April 2001 yang menghasilkan keputusan antara lain adalah pembentukan Forum Komunikasi Anak Betawi sebagai organisasi etnis kultural kaum Betawi serta membentuk tim perumus dan memberikan mandat untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forkabi. Jadi kalau kagak punya dasar hukumnya bagaimana orang yang sudah berkembang? Dan disepakatilah, maka saya rumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dalam pertemuan itu, Pak Salman Muhtar mengusulkan por kabi. Por untuk kabi untuk memukul. Artinya, por kabi ini untuk siapa yang salah itu harus dipukul. Setelah beberapa bulan melakukan konsolidasi serta mengembangkan jaringan ke segenap pelosok ibu kota, bahkan sampai ke daerah-daerah penyangga seperti halnya Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi,